Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini saya ada panggilan ya. Duplikat remote Yamaha Lexi, remote dan barcode hilang semua ya teman-teman. Nah, ini sedang on process. Baik, ini sedang on process pengerjaan. Nah, untuk Yamaha Lexi kasus remote dan barcode hilang semua bisa diduplikat lagi, bisa diregistrasi remote baru tanpa harus ganti SCU atau ECU ya teman-teman. Nah, ini ada panggilan. Teknisi bisa dipanggil area Ciayu, Majakuning dan Jabodetabek. Ya, yang jauh yang luar kota teman-teman cukup kirim modul SCU-nya saja ya. Nah, ini untuk modul SCU-nya Yamaha Lexi ada di sebelah kanan di bawah jok ya teman-teman. Nah, ini di sini. Nah, di sini tinggal tarik ya. Ini nanti kita coba tes ke motor ya, untuk pastikan sudah berfungsi dengan baik remote-nya ya. Baik teman-teman semua, ini sudah berhasil saya duplikat ya untuk Lexi kasus remote dan barcode-nya hilang semua. Ini sudah kita berhasil duplikat ya teman-teman. Nah oke, kita tes dan tes. Oke, nah ini nyala ya teman-teman. Oke, kita matikan dan kita off-kan nih remote-nya sekarang. Nah, ini remote-nya off ya, dia tidak bisa diaktifkan. Pencet juga dia tidak ada respon. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai kasus remote dan barcode atau ID PIN-nya hilang semua, bisa didaftarkan ulang, di-reset ulang, didaftarkan remote baru tanpa harus ganti ECU atau SCU ya. Untuk teman-teman yang sudah menggunakan sistem smart key baik motor Honda, Yamaha, Suzuki atau Vespa bisa diduplikat remote baru atau kunci baru ya teman-teman. Nah, untuk teknisi bisa dipanggil area Jabodetabek dan Ciayu Majakuning. Ini Yamaha Lexi sudah berhasil kita buatkan remote baru ya. Dan kita coba tes nyalakan ya. Kebetulan standar duanya dilepas ya, jadi saya naikkan dulu. Kita coba nyalakan. Oke. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.